Okey, ini pastikan timbang air berada betul-betul kat tengah-tengah. Mana level lah. So, ini pun bagian ni pun. Okey. Pun akan berada di tengah-tengah. Oh, okey, ngam. Bahagian tepi ni kita sumbat betul. Ini pastikan rata. Rata. Okey, untuk bahagian ni, belah tepi ni, dia punya saiz dia kat belah belakang, bahagian belakang 21.5 cm, bahagian depan 20.5 cm. So kita kena potong menyerong lah. Ok, ni bahagian atas dia tadi 21.5 cm, ini 20.5 cm. Dia line warna hitam pasan. Kita terpaksa pakai grinder potong tail kata tak bawa. So pastikan yang dah rata ni kat belah tail juga. So yang ni bahagian dinding. Kita cuba dulu. Ngam. Okey, dah siap pasang bahagian atas. Ini konkrit ni baru semalam buat. So kita tak cabut dulu bawah, kita dah pasang atas. Esok kot baru dah cabut benda ni. Ha, nanti atas ni kita akan sumbat balik lah. Itu ada lubang sikit je lah, tapi boleh sumbat. Elak daripada chipping. Dan dah tepi ni kita dah pasang bertongkat macam ni, paku-paku. Tunggu kering, esok kita buat.
Okay.
Terima kasih.